Jangan berhenti, jangan bosan-bosannya, terus kita selama kita masih hidup kayaknya perang ya, atau pasti koiran atau perang gitu, berlomba dan kebaikan. Yuk yang bebarengan jam awadet kurang jadi hamba Allah yang paling bersyukur ke Allah. Mau buka warga luar biasa kurang ternyata di udah tak ada. Kita kerja sama aja. Terima kasih ya. Masih pagi sekali. Kan namun itu kita dibangun aja rencananya langsung dibangun kan. Ampun Allah. Ayo ampun Allah. Kemang. Ada lagi tugas, ditanya keamanan. Ya ampun ayo guys, ampun Mas Ali. Kuja. Kamu nutut di akhirat mau kerja? Iya. Ya. Nutut di akhirat mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara doa bersama mengenai 7 hari wafatnya orang tua kami, bapak kami, pemimpin kami yang sangat kami cintai dan kami banggakan, Wali Kota Bandung almarhum Bapak Haji Oded Muhammad Daniel yang telah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita panjatkan doa yang terbaik. Semoga masa hidup diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta segala kehilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Yazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawm أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا آدم أن لا تعبدوا الشيطان أن لا تعبدوا الشيطان إن عدو مبين وأن ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
تكلمون أيديهم وتشهدون جرحهم بما كانوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله. Tidak ada ungkapan yang paling berkah yang senantiasa menyelimuti dari setiap kesempatan-kesempatan takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya kecuali mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan iman, takwa, kesempatan, serta nasihat. Nasihat-nasihat terindah senantiasa bertaburan di setiap aktivitas-aktivitas kita. Ayat-ayat Allah senantiasa kita lewati dalam lorong-lorong waktu yang kita jalani. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kami seluruh keluarga Bapak Odet Muhammad Daniel almarhum mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada seluruh pemerintah Kota Bandung dengan seluruh aktivitas-aktivitasnya telah membersamai makna cinta dan pengabdian yang telah almarhum lakukan. Mengasah kemurnian cinta dan kesucian niat serta keikhlasan di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah mengharu biru dari setiap waktu kami membersamai sebagai keluarga. Selain menjadi suami, kepala keluarga, ayah, sahabat, dan guru kami, serta pemimpin di Kota Bandung. Alhamdulillah. Pengabdian-pengabdian yang beliau hadirkan insya Allah menjadi bagian terpenting di dalam mewujudkan satu prestasi telah membawa kebahagiaan sesuai dengan visi pembangunan Kota Bandung dalam menghadirkan Bandung jadi kota yang senantiasa unggul sumber daya manusianya nyaman karena suasana toleransi saling kasih sayang, sejahtera karena saling berbagi dan bermekaran tangan, dan agamis karena berpondasikan nilai-nilai luhur dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Mohon izin yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Bapak Yana Mulyana,
Karena tadi saya dengar kata Bu Yuni masih Zoom, saya pikir tadi belum hadir. Mohon maaf Pak Wali Kota, Pak Yana Mulyana. Perjalanan cinta ini selama 3 tahun membersamai perjuangan Kota Bandung untuk terus unggul, alhamdulillah, summa alhamdulillah, telah mengantarkan seorang hamba Mang Odet menemui cinta terbaiknya, bertemu dengan cinta terbaik Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 10 Desember 2021, tepatnya ketika sedang sholat sunnah di masjid harus menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Mang Odet. Dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat, sedang akan memberikan khutbah Jumat dalam keadaan sholat sunnah, alhamdulillah summa alhamdulillah, sehingga menyentak semua rasa cinta dari seorang hamba yang merindukan Tuhannya, merindukan ampunannya, merindukan kebaikannya, merindukan kemuliaannya. Adalah seorang hamba Mang Odet, hanya sebagai sebuah tazkirah buat kita semuanya. Perjalanan hamba yang sangat sederhana, menyusuri indahnya keimanan dengan peran-peran yang telah dianugerahkan Allah sebagai seorang hamba. Pada kesempatan kali ini, kami seluruh keluarga mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Sungguh kami sangat kehilangan. Sungguh kami sangat merasakan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Beliau pernah menyampaikan bahwa Kota Bandung adalah kota cinta, dan hari ini telah dibuktikan dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggetarkan semua hati-hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang merindukan untuk kembali menemukan cinta sesungguhnya, cinta seorang hamba yang penuh dengan pengabdian dan sebaik-baik pengabdian. Alhamdulillah, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu adalah sangat baik di sisi orang-orang beriman. Pada kesempatan kali ini, kami seluruh keluarga, saya dan anak-anak beserta menantu dan cucu mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini kepada Bapak PLT Wali Kota, Bapak Yana Mulyana, yang selalu membersamai dengan kesabaran, kesetiaan, dan membersamai tugas-tugas Mang Odet menunaikan janji-janjinya kepada masyarakat dan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Pak Yana Mulyana, Bapak PLT Wali Kota, diberikan kekuatan untuk melanjutkan. Kita berikan support dan kita dukung sampai janji politik yang telah dikeluarkan tahun 2018 kepada rakyat bisa tertunaikan dengan sangat baik. Demikian juga Pak Sekda beserta seluruh jajaran yang tak henti-hentinya selalu membersamai detik-detik perubahan-perubahan baik yang telah digoreskan, yang telah ditorehkan, supaya Kota Bandung tetap menjadi kota cinta dan kota kenangan bagi siapa saja yang melewatinya dalam lorong-lorong usia waktu. Semoga dalam kebersamaan yang sangat indah dengan Mang Odet menjadi kenangan yang akan menjadi pembicaraan dan bincang-bincang nanti di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah, kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang telah mendukung dan telah memberikan ruang-ruang Pak Mang Odet untuk terus berkhidmat, memberikan yang terbaik. Dan tak lupa pada kesempatan kali ini pun kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar KKS yang telah memberikan kesempatan kepada Mang Odet untuk menjadi pemimpin di Kota Bandung. Dan pada kesempatan kali ini pun kami keluarga besar
memohon maaf lahir batin sebesar-besarnya untuk almarhum, mohon diridhakan, mohon dihalalkan, dan mohon senantiasa diungkaikan doa, berikanlah hadiah-hadiah terbaik. Sungguh kami sangat meyakini dengan keimanan Mang Oded saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ruh yang dicintai dan ditunggu-tunggu oleh penduduk langit. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang kami yakini kesolehannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diambil ruhnya Mang Oded disambut dengan ribuan malaikat, dengan ruh disimpan di 7 sutra dengan warna-warninya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerinduan yang luar biasa dari para penduduk langit melihat ruh yang telah suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tazkirah yang telah dilewati dan yang telah kita lihat sebagai ayat-ayat Allah ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Sungguh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat terbaik adalah nasihat kematian. Dan insya Allah kita semua pun juga akan bertemu dengan kematian yang pasti telah dijanjikan akan senantiasa kita lewati. Semoga kita semuanya, warga Kota Bandung semuanya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertemu Allah dengan husnul khatimah. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan sebagai keluarga. Sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf lahir batin dari kami semuanya jika ada hal-hal yang harus keluarga selesaikan, mohon menghubungi keluarga. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan diserahkan bingkisan dan santunan dari Basnas dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Oded Muhammad Daniel yang akan diserahkan kepada anak yatim piatu dari Yayasan Darul Arqum. Untuk itu, dan persembahan dari Haji Taufik Pasadena. Dan secara simbolis akan diserahkan kepada Giman, Rafli, Ega, Anissa, dan Destia. Dan kami mohon izin menyampaikan bahwa Bapak PLT Wali Kota Bandung beserta rombongan akan meninggalkan acara dikarenakan harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bandung dengan agenda pengumuman pemberhentian Wali Kota Bandung karena meninggal dunia. Masih kita saksikan bersama penyerahan yang dilakukan oleh keluarga almarhum Haji Oded Muhammad Daniel pada kesempatan hari ini diserahkan oleh Umi Siti Muntamah Oded yang merupakan bingkisan dan santunan dari Basnas, juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Oded Muhammad Daniel, dan dari Haji Taufik Pasadena. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Wali Kota Bandung yang telah berkenan hadir, dan tentunya dikarenakan adanya agenda rapat paripurna yang harus beliau hadiri, beliau akan meninggalkan tempat acara.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, banyaknya doa dan cinta terhadap almarhum Bapak Haji Odet Muhammad Daniel. Sejenak akan kita dengarkan bersama testimoni dari perwakilan masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Sukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabdu adama in qata'a 'amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu al-hadis. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Bandung beserta jajaran, dan yang kami hormati keluarga besar Saibul Musibah sekaligus Saibul Bait, Umi beserta keluarga yang Allah muliakan, dan yang kami hormati orang tua kami, guru kami Profesor Dr. Miftah Farid, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami warga Kota Bandung merasa kehilangan, merasa terpukul atas kepergiannya Bapak Wali Kota almarhum Mang Odet. Tentunya kami warga Kota Bandung turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga kepergian almarhum diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa dan kekhilafannya, dan insya Allah Allah berikan insya Allah sebagai ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya kami warga Kota Bandung melihat sosok dari almarhum adalah merupakan bapak dari masyarakat Kota Bandung sekaligus orang tua kami tercinta, karena beliau begitu dekatnya bukan hanya saja dengan keluarga tetapi begitu dekatnya dengan masyarakat seluruh di Kota Bandung tanpa ada batasnya. Itulah sebagai sosok dari almarhum yang tentunya sebagai orang tua kami dan bapak dari masyarakat Kota Bandung. Dan tentunya kami merasa kehilangan sosok pemimpin wali kota almarhum Mang Odet, adalah merupakan sosok pemimpin di mana yang di dalamnya adalah seorang pemimpin yang bisa mengemban amanah, seorang pemimpin yang sidik, seorang pemimpin yang fatonah,
seorang pemimpin yang tablik. Insya Allah beliau merupakan pemimpin yang bijaksana, yang selalu merangkul, yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya kepada seluruh masyarakat Kota Bandung. Dan juga kami merasa kehilangan dengan almarhum, di mana beliau adalah merupakan sosok panutan dari seluruh masyarakat Kota Bandung, yang mana beliau almarhum sudah bisa merubah dan mengubah di mana Bandung menuju yang unggul, Bandung menuju yang nyaman, Bandung menuju yang sejahtera, Bandung menuju yang agamis. Baru saat inilah seorang pemimpin di Kota Bandung yang bisa merubah di mana Bandung selalu kondusif. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan almarhum merupakan idola kami, masyarakat Kota Bandung, di mana almarhum bisa mengajak bukan hanya saja dalam instansi kepemerintahan, tetapi di mana almarhum bisa mengajak seorang pendakwah di seluruh tentunya jamaah yang berada di Kota Bandung, masyarakat yang ada di Kota Bandung, untuk selalu hubbul watan minal iman, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya yang teringat dari pepatah almarhum, dari wasiat almarhum, wahai ustad, belum dikatakan ustad kalau seorang ustad tidak pernah melaksanakan salat qiyamul lail. Itu wasiat dari almarhum di pendopo. Yang kedua ustad, di mana seorang ustad belum dikatakan ustad yang belum cinta terhadap Al-Quran, artinya setiap hari harus mendawamkan Al-Quran. Ini wasiat dari almarhum sewaktu kami berada silaturahmi di pendopo. Dan wasiat dari almarhum, jangan tinggalkan sholat yang lima waktu. Itu yang sangat teriang bagi kami sebagai masyarakat Kota Bandung, merasa kehilangan dan terpukul tentunya. Tapi semua ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat teriang, di mana seorang ustad harus mampu bukan hanya saja berdakwah, tapi harus bisa menciptakan ekonomi agar sejahtera keluarga dan masyarakat, luar biasa. Sehingga mampu almarhum, di mana insya Allah untuk ke depan adalah satu masjid, satu koperasi syariah, sangat luar biasa. Maka dari itu kami dari masyarakat Kota Bandung turut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga yang ditinggalkan Umi beserta keluarga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran, dan diberikan insya Allah berkah hikmah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tentunya harapan kami dari masyarakat Kota Bandung tentunya untuk memperjuangkan para pemimpin-pemimpin dari sosok almarhum Bapak Haji Odet Daniel. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Cecep Sukmana sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Bandung yang telah menyampaikan testimoninya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selalu ada hikmah dalam setiap kejadian bagi orang-orang yang berpikir. Begitupun dari peristiwa kehilangan sosok almarhum Bapak Haji Odet Muhammad Daniel. Dan selanjutnya kita akan menyanyi bersama tausiah yang diakhiri dengan doa. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid.
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Umi dan keluarga besar almarhum yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, serta bapak-bapak dari pimpinan daerah Kota Bandung yang kami hormati, al-mukarramun, para ulama, zuama, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahim, sekaligus juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk almarhum Pak Oded yang sama-sama kita cintai. Beliau telah meninggalkan kita, memberikan kesan-kesan yang indah. Kita tidak tahu apakah kita meninggal dunia akan seperti beliau. Beliau meninggalkan kita dan pada satu saat kita pun akan meninggalkan yang lainnya. Beliau wafat sedang sholat. Apakah kita meninggal nanti sedang sholat? Beliau wafat bibir dan lidah sedang basah menyebut nama Allah karena sedang sholat. Pada saat nanti kita meninggal dunia, apakah bibir dan lidah kita sedang basah menyebut nama Allah atau menyebut kalimat yang lain? Beliau wafat di masjid. Kita tidak tahu apakah kita wafat di masjid atau di tempat lain. Beliau juga wafat hari Jumat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Hidup ini memang kalau tidak meninggalkan, pasti ditinggalkan. Hidup ini seperti garis lurus, kita maju melangkah ke depan, dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Hari ini kita bertemu dengan hari Kamis, besok pasti hari Jumat, selanjutnya Sabtu, Ahad, dan Senin. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Kamis hari ini. Kamis yang akan datang adalah Kamis yang baru, bukan Kamis yang sekarang. Hidup dalam ajaran Quran bukan seperti bulatan bola. Islam tidak mengenal reinkarnasi. Kita maju terus ke depan dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Kata Quran, dulu kita pernah mengalami masa roh, kemudian kita masuk dalam rahim, setelah itu lahir ke dunia, dan ketika lahir semua kita adalah suci bersih. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan berdosa dan jahat. Bahkan semua manusia lahir adalah hanif, cenderung berbuat baik. Tidak ada manusia yang lahir berbakat jahat. Kemudian manusia menjadi tidak baik, kata hadis, fa innama abawahu. Itu adalah karena innama itu adalah hanya saja dominan, adalah pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan terutama ayah dan ibunya. Manusia kemudian dewasa, akil balig, ia mendapat tugas ibadah, ia mempunyai peran sebagai khalifah, mewakili Allah, menerjemahkan kehendak Allah, mengelola bumi, makhluk ini. Ia diberikan penjelasan tujuan hidup adalah mardhatillah. Tugas hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Teman hidupnya adalah mukminin dan mukminat. Musuh hidupnya adalah iblis dan setan. Dan kemudian teladan hidupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama manusia mendapatkan masa tugas setelah akil balig? Hanya Allah yang Maha tahu. Nabi berpesan, jangan takut mati. Mati pasti terjadi. Tapi takutlah kamu akan hidup setelah mati. Yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah peristiwa kematian. Begitu seseorang dikatakan meninggal dunia, ruhnya hidup ada di barzah. Ketika di barzah, dia sudah merasakan nikmatnya amal soleh.
Dan ketika di barzah, dia sudah merasakan deritanya dosa, kezaliman, dan kejahatan yang dilakukan di dunia. Orang yang bahagia adalah mereka yang sempat berinvestasi, ilmunya yang dimanfaatkan, hartanya yang disedekahkan, dan anak soleh, dan anak yang ditinggalkan, anak yang soleh selalu mendoakan. Bahagialah orang manusia-manusia yang memiliki tiga investasi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, selain kita tidak perlu takut mati, tapi harus takut akan hidup setelah mati, beliau juga mengajarkan kepada kita tidak boleh minta mati, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri adalah merupakan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Orang bunuh diri bukan pemberani. Orang bunuh diri adalah penakut. Dia tidak berani, hanya berani hidup tapi tidak berani mati. Dan ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diulang-ulang. Silakan, silakan kalian mencintai istrimu, suamimu, ayahmu, ibumu, tapi kamu harus siap berpisah dengan mereka. Apakah mereka yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan mereka? Pesan ini bisa kita tambah. Silakan kalian cintai harta kekayaanmu yang kau kumpulkan itu, tapi siap-siaplah kamu berpisah dengan hartamu. Apakah hartamu yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan hartamu itu? Silakan kalian cintai jabatan dan kedudukanmu itu, tapi siap-siaplah berpisah dengan jabatan dan kedudukan yang kau dapatkan di dunia ini. Apakah jabatan dan kedudukan itu yang berpisah dari kamu, atau kamu yang meninggalkan jabatan dan kedudukan itu? Pada saatnya nanti, setelah Allah menghendaki terjadinya Yaumuddin, hari kebangkitan, manusia, ruh manusia di barzah akan dibangkitkan. Ketika bangkit, mereka menampakkan wajah sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ada yang menampakkan wajah yang indah berseri-seri, dan ada juga yang menampakkan wajah menakutkan dan menjijikkan. Setelah itu mereka berkumpul di mahsyar. Di mahsyar pun manusia sudah nampak mana yang baik dan mana yang tidak baik, tapi masing-masing tidak bisa saling tolong-menolong. Pada saatnya manusia harus mengalami proses yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Kecuali bagi mereka, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang meninggal dunia sebagai syuhada. Kita hanya mendapatkan kesempatan memilih satu di antara dua tempat, sorga atau neraka. Dan tentu semuanya kita merindukan sorga itu. Almarhum Pak Odet adalah teladan bagi kita. Terus terang sampai sekarang kita belum mendengar seseorang yang punya jabatan seperti beliau ataupun juga jabatan lain yang meninggal seindah beliau. Bibir sedang basah menyebut nama Allah, sedang ada di rumah Allah, sedang akan sujud kepada Allah, dan akan melaksanakan perintah Allah, yaitu berkhutbah, berdakwah, dan di hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari mulia dari sekian hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ambil teladan. Kejadian kemuliaan ketika meninggal dunia tidak begitu saja datang, tapi semuanya itu datang karena amal kebaikan yang beliau lakukan. Kami semua menjadi saksi. Kita semua menjadi saksi. Beliau orang soleh, beliau orang baik, dan beliau adalah teladan bagi kita semua. Marilah sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, untuk keselamatan bangsa kita, dan juga untuk kebaikan, rahmat, barakah kepada almarhum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika. Anta kama athnaita ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tardha.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa naqihi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma la tuhrimna ajrahu. Allahumma adkhilhu jannata kan-na'im wa'idhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Allahumma rabbas samawati wal ardh, 'alimal ghaibi wash shahadah, nahnu na'hadu ilayka fi hadhil hayatid dunya, inna nashhadu an la ilaha illallah wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faqtubna ma'ash shahidin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana afrig alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana kshif anna al-adhaba inna mu'minun. Rabbana la taj'alna fitnatan liqawmiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Semoga segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin teman-teman yang kami hormati. Kehidupan dan kematian telah digariskan. Hanya untaian doa yang bisa kita panjatkan. Sejenak kita akan menyaksikan video persembahan dari keluarga tercinta almarhum
Bapak Haji Oded Muhammad Daniel. Hadirin, selamat menyaksikan. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih bisa senyum. Pasti sebagai manusia kita sedih gitu ya, tapi ada usro ya, ada kabar gembira yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak berpulang ke rahmatullah dengan keadaan yang sangat baik, sebaik-baik pertemuan. Kalau saya nyebutnya cinta bertemu dengan cinta, cintanya seorang hamba bertemu dengan cintanya pemilik hamba. Jadi sebaik-baik waktu, sebaik-baik momen gitu ya. Paling namanya kalau cinta itu pasti yang terbaik. Pasti saat itu Bapak sedang di puncak-puncaknya cintanya kepada Allah. Dan hari itu juga pas saat diambil, saat itulah Allah begitu sangat cintanya kepada Bapak. Jadi tidak boleh ada yang perlu ditangisi dan perlu disesali. Harus kita syukur. Kalaulah kita bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Karena sesungguhnya taburan hikmah yang ada di depan mata kita, kebersamaan kita sama Bapak ini sebenarnya merupakan bagian dari tarbiyah kita. Tidak semua manusia mendapatkan keberuntungan seperti Bapak. Untuk itu kita yakini bahwa yang diberikan Allah kepada Bapak adalah merupakan bagian perjalanan pengabdian yang tentu saja tidak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Dengan berakhirnya video persembahan dari keluarga tercinta almarhum Bapak Haji Oded Muhammad Daniel, dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini secara resmi telah selesai. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan dan meringankan langkahnya tentunya untuk dapat bersama pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah membantu dalam rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada boleh lah. Siapa ya?